Amerika. Nah, wahana yang paling diandalin di sini itu apa? Kalau kita sih, ini karena pada abang-abang kakak-kakak dewasa ya. Kalau anak-anak jelas dia di daerah Centerland ada mini car, ada nine boat. Tapi kalau untuk orang dewasa biasanya lebih prefer ke dream farm yang dia lebih nantang adrenalin. Contohnya ada ATV. ATV kita juga jalurnya semi outdoor. Lalu juga ada flying fox dan juga ada flying boat. Terus yang paling itu biasanya orang dewasa. Just you, I wanna be there.